terus. Selanjutnya tersangka naik menindih korban. Menindih korban. Setelah korban meninggal, selanjutnya tersangka istirahat di apartemen milik korban. Masih di tanggal yang sama, sekitar pukul 8.00 WIB, tersangka memindahkan tubuh korban dari tempat tidur ke lantai dengan posisi tengkurap. Adegan ke-11, sekitar pukul 10.00 WIB, tersangka membeli kopi di minimarket Family Mart di parkiran Tower 1 apartemen. Taman Rasuna dan memasukkan kopi tersebut dalam 4 mangkok.
share ya.